Makasih kakak. Mantap. Ayah, ya. Cie-cie, ada apa dengan cie-cie? Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Assalamualaikum, kita lagi mau makan Tadenia, punyanya Koko Ruben. Aduh. Yang rasa keju. Nih kakak dulu. Pasti crunchy nih rasanya. Enggak dong, ini lembut. Oh lembut ya? Masa crunchy. Ini enak banget. Pulen ya? Enak banget, lembut. Suka banget. Suka nih kakak nih pun nih, kayak beras Cianjur nih. Lembut banget ya, pulen. Mantap. Ayah, ya. Vitamin di jam kunti. Rupanya Lesti dan Bilar bermalam minggu di malam hari ini sebelum momen Rizky Bilar melakukan prosesi lepas lajang. Tentu hal ini membuat kita semua senang melihat kebersamaan pasangan kapal cute kita yang rupanya mesra banget guys. Lihatlah saat mereka bersama suap-suapan. Dan tentunya pandangan mesra di antara mereka berdua begitu membuat kita baper abis. Apalagi sebenarnya mereka layak udah jadi suami istri. Assalamualaikum, kita lagi mau makan Tadenia, punyanya Koko Ruben. Aduh. Yang rasa keju. Nih kakak dulu. Pasti crunchy nih rasa keju. Enggak dong, ini lembut. Oh lembut ya? Masa crunchy. Ini enak banget. Pulen ya. Enak banget, lembut. Suka banget. Suka nih kata nih pun nih kayak beras Cianjur nih. Lembut banget ya pulen. Apa yang mau nyelik orang kamu? Kan itu mobil identik nyelik orang, Jeep. Tek jangan CEO nih. Jangan terkenal ya ntar. Orang gila tuh, stres. Jadi supir ya, jadi supir dulu. Dede tuh. Makasih kakak. Bayar orang jual baru nih. Ini hadiah untuk Dede Lesti. Oh, aduh ngeri sekali. Iya, mobil baru. Iya. Baru. Yeah. Cuma diplastikin doang. Hah? Mana ya plastik? Enggak ada plastik. Hah? Tapi gua salut sama lu. Iya. Ih, hadiahnya. Hadiahin gua dong. Iya, mobil barunya nih, guys. Waduh. Tadi kan kita di sini. Komes. Yuhu. Dede. Wah, keren Komes datang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Lu ke sana, Les. Kado atuh, mana? Mau? Rek kado non. Kado non wae lah. Eta wae. Pesta lepas bujang yang akan dilaksanakan besok dan akan disiarkan secara live di ANTV tentu menarik perhatian kita sekalian. Tentu kalian sudah bertanya-tanya bagaimanakah keseruan acara Lesti dan Bilar yang sudah lama kita tunggu. Ya, bukan hanya kita yang tak sabar melihat menyaksikan bagaimana pesta lepas lajang Rizky Bilar, tetapi pasangan couple cute kita Lesti dan Bilar pun sudah tidak sabar, apalagi para groomsmen mereka dan bridesmaid mereka yang sama-sama sudah siap melakukan yang namanya prosesi demi menghalalkan hubungan Lesti dan Bilar. Dan di hari ini, di malam hari ini, Sabtu malam Minggu, dan di hari Minggu ini kita sudah tak sabar menunggu waktu mereka berdua. Kak, Allah malah pesuruh. Ayo. Ya. Ya. Ya.
Tentu saja kebahagiaan itu bermula dari beberapa hari lalu saat Lesti merayakan hari ulang tahunnya, dan Rizky Billar sendiri sudah memberikan surprise istimewa. Tentu juga membuat kita bahagia melihat semakin romantisnya pasangan yang sebentar lagi akan sah ini. Tentu banyak dugaan dan praduga daripada kalian semua melihat kemesraan dan keromantisan Billar bahwa hubungan mereka memang sudah sah secara agama. Tetapi tidak ada bukti lebih lanjut terkait hal tersebut. Namun apapun yang dilakukan pasangan kepelkit kita Lesti dan Billar, apapun itu yang terbaik bagi mereka, kita selalu support dan mendukung. Ya, tentunya kita tak lupa juga selalu mendoakan hal yang terbaik bagi kelancaran acara yang sudah jauh-jauh hari mereka rencanakan. Tentu kita bisa berbangga ikut menyaksikan acara mereka hingga halal, yang awalnya banyak mereka yang tak percaya hubungan Lesti dan Billar bisa bertahan apalagi di bawah kepelaminan. Namun nyatanya romantisme dan kisah cinta mereka berdua membuktikan dan membungkam mereka yang sebelumnya tak percaya, dan banyak yang mengungkapkan merasa malu atas kisah cinta Lesti dan Billar yang rupanya tak main-main. Padahal mereka awalnya menganggap hubungan mereka hanya sebatas settingan. Dan kalau Mimin benar mengatakan, mengungkapkan kepada kalian memang benar bahwa hubungan Lesti dan Billar memang benar-benar adalah settingan. Tetapi settingan yang maha kuasa di atas segala-galanya. Tentu dia sudah tahu yang terbaik bagi Lesti dan Billar. Kita hanya bisa mendukung Lesti dan Billar dan mendoakan yang terbaik. Semoga ketetapan yang telah ditetapkan jodoh mereka berdua, yakni Lesti dan Billar, bisa berjodoh hingga nanti juga di alam sana. Tentunya sehidup semati hingga ajal memisahkan. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah kita tentang Lesti dan Billar, jangan lupa dan sungkan untuk langsung stay tune di channel kita ini dengan cara yang cukup mudah, dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya bagi kalian yang masih belum. Namun agar suasana vitamin di jam kunti ini tambah mewah, tambah seru, tambah bikin kita serseran, deg-deg ser guys, jangan lupa kasih komentar yang so pasti udah pada kita tunggu komentar dari kalian semua terkait dengan Lesti dan Billar yang makin mesra dan layaknya suami istri saja. Tentu hal itu menunjukkan chemistry mereka sudah dapat, dan mereka tentunya sudah tak sabar menunggu status baru mereka sebagai pasangan suami istri. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.